Guys, hari ini aku mau share resep. Ini pertama kali aku coba ya bikin gnocchi. Gnocchi itu gampang banget. Ini bahannya dari kentang, kentang rebus, terus dicampur sama tepung terigu sama satu telur aja. Kentangnya terserah kalian mau berapa banyak. Kalau yang gede-gede paling ya 5. Yang kecil-kecil terserah kalian butuhnya berapa. Terus dicampur sama tepung terigu, setelah tepung terigu apa kentangnya dikukus atau direbus atau dipanggang terserah kalian caranya, asalkan yang penting mateng. Terus diancurin, dicampur sama terigu, sedikit kasih garam sama satu telur ayam, terus diuleni sampai bentuknya tuh kayak bantal gitu, empuk banget kayak gini. Terus setelah empuk kalian digiling-giling ya, dibikin apa panjang-panjang bentuknya kayak gini, pakai fingertip kayak gini aja, terus dipotong-potong kecil seperti ini guys, dipotong-potong kecil seperti ini. Karena aku nggak punya alat yang papan buat gnocchinya, jadi aku pakai garpu aja guys. Ini kayak ceritanya tuh kayak apa ya, kayak bikin itu loh yang apa, biskuit apa makanan kering yang kayak ulet gitu. Jadi seperti ini, kasih tepung biar pada nggak lengket, terus kamu pakai ini garpu, pakai garpu kecil kayak gini. Terus tinggal di gini aja. Nah, ini untuk bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, jadi kayak ulet. Coba yang lain. Tuh. Nah, jadi bentuknya seperti ini, nanti kita rebus ya. Rebus di air panas. Ini ada contohnya. Nanti aku kasih lihat ya, ini aku ada sebagian yang udah aku bikin, nanti ini aku buat stok di freezer, jadi suatu saat nanti kalau aku butuh pengen masak bisa ditinggal panasin aja. Aku kasih lihat ya guys ya. Jadi ini yang udah aku bentuk seperti ini bisa jadi gede banget. Kalian kalau suka yang kecil-kecil juga bagus, malah cantik. Kalian bisa bentuk kecil sesuai selera ya guys ya. Jadi seperti ini, nanti aku kasih lihat untuk yang udah direbus guys. Ini aku kasih lihat ya, jadi seperti ini yang udah direbus, bentuknya seperti ini. Jadi kayak semacam apa ya, pasta ya, kayak gini ya. Dan untuk kalian yang penasaran, cobain aja, resepnya gampang banget kok. Nanti aku bakal kasih lihat video selanjutnya untuk masak gnocchinya, oke guys. We want put some
Yummy.